Dari Ngawi kita ke Jawa Tengah. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Pasar Wonokrio Gombong, Kabupaten Kebumen pada Kamis petang. Peristiwa itu menyebabkan kepanikan pedagang dan pembeli. Besarnya kobaran api yang bersumber dari bagian barat seketika menjalar dan membakar seluruh bagian tengah pasar. Meski telah mendapatkan bantuan pemadam kebakaran dari kabupaten tetangga, petugas terlihat kesulitan saat menjinakkan api yang terus membesar. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kebumen, Rohmat Zuhri, mengungkapkan kebakaran pasar Wonokrio Gombong ini terjadi sekitar pada pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat di area pasar sebelah barat. Api kemudian semakin membesar dan meluas hingga hampir ke semua area pasar. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Besarnya api dan banyaknya kepulan asap di lokasi kejadian membuat beberapa petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas. Petugas yang sesak nafas tersebut kemudian dibawa keluar dan diberi bantuan oksigen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.